Ladies and gentlemen, the seatbelt sign is now off. For your safety, please keep your seatbelt fastened whenever you are seated. Thank you. Tuan-tuan dan puan-puan, tanda isyarat pasangkan tali keledar baru sahaja dipadamkan. Untuk keselamatan, anda dinasihatkan memasang tali keledar semasa berada di tempat duduk. Terima kasih. Thank you.
Kita ada di Vienna. Vienna di Austria. Wow. Yeah. It's amazing, luar biasa. Ini kali pertamaku datang ke sini dan excited banget. Luar biasa, keren. Bangunannya luar biasa lah. Keren banget. Lihat. Ini pengalaman yang sangat luar biasa dan gak bakalan aku lupain. Luar biasa, amazing. Oke, jadi di sini tuh orang-orangnya kayak ya sibuk every time and every moment. Ya, kelihatan sibuk lah, kayak gak ada tenang-tenangnya sama sekali. Beda sama Indonesia, banyak orang malas-malesan. Kalau gak ada waktu tidur-tiduran, di sini kayaknya orangnya pada sibuk, tapi entahlah sibuk ngapain ya. Tapi alhamdulillah lah, alhamdulillah banget aku udah sampai ke sini. Alhamdulillah, doa aku terkabul. Alhamdulillah. Oke. Okay. Ya, rencana kami selanjutnya sih mau cari makanan Indonesia. Katanya sih ada di daerah sini, tapi nggak belum kami temui Indonesian food di sini. Ya, tapi kami tetap berusaha lah untuk mencarinya, oke? Salah satu hal yang menarik di Eropa tuh banyak hal-hal yang unik. Contohnya, ini ada patung-patung yang seperti ini. Itu patung, mungkin patung-patung katedral gitu ya. Soalnya ada salib, terus ada patung-patung yang memegang salib segala macam lah gitu ya. Pokoknya keren di sini. Bangunannya pun unik-unik. Sangat terasa banget Eropanya. Oke, di sini tuh kayak ada gereja atau ada katedral gitu ya. Nah, di sini salah satunya. Ini sebenarnya kalau di aslinya tuh bagus banget gedungnya, coba lihat. Tinggi. Tuh ada tanda salibnya di atas. Keren. Ini salah satu ciptaan manusia ya. Dan kayaknya ini patut dipuji juga. Keren lah, keren banget bangunannya. Ini hasil pemikiran manusia. Keren. Ya, orang Sunda ya di Eropa ya. Orang Sunda ke Eropa. Mantep lah pokoknya. Mantep pisan. Keren. Kak, gimana kak rasanya ke Eropa kak? Dingin kak. Gung, gimana Gung? It was so fucking happy. Kenapa aku baru udah nunggu sana nanti? Dev, gimana rasanya di Eropa Dev? Rasanya and definition. Itulah, saking bahagianya kita gak bisa mendefinisikan kebahagiaan ini. Luar biasa. Lihat nih, guys, ada polisinya, cewek tuh. Kan gagah kan cewek-cewek. Iya, kak tuh sanggup ojin. Sebenarnya aku gak nyangka bisa datang ke Eropa. Gak nyangka banget. Alhamdulillah, ini kesempatan emas untuk kita semua, untuk aku lah khususnya, yang mengikuti program kredit ini. Dan sekarang aku lagi di Eropa, tepatnya di Vienna, di Austria. Keren banget.
Terima kasih Unan, terima kasih, I love you. Tau nggak teman-teman di sini tuh orang-orangnya sangat sibuk banget pokoknya. Sampai-sampai kayaknya nggak ada waktu untuk bermalas-malasan. Entah sih apa kerjanya mereka, tapi kelihatannya sibuk banget gitu. Jalannya cepat, beda kayak Indonesia gitu kan, lambat-lambat jalannya gitu, pelan, slow. Tapi kalau disitu kayak ngebut-ngebut banget gitu, kayak kekejar-kejar waktu gitu. Tapi ini bisa jadi pelajaran untuk kita lah, bisa diambil pelajaran. Orang-orang di sini disiplin, keren, sangat menghargai waktu, dan bagus lah. Oke teman-teman, kita mau cari masjid di Vienna. Katanya sih deket sih, katanya ada masjid di sini. Kita coba di bawah ya, namanya Wina atau Vienna sih? Ya siapa ya? Vienna. Teman di sini dingin banget, kayak di puncak gunung. Kalau yang udah ngerasain ke gunung pasti ini kayak di puncak gunung gitu. Tangan tuh gemeteran, kayak nggak kerasa apa-apa gitu. Masalah jalan. Mana sih? By the way di sini suhunya sekitar 9 derajat. Dingin banget. Tapi kami masih struggle untuk explore Vienna. Tapi masih cari jalan untuk cari apa ya, cari musola, tapi susah gitu, kayak nyasar gitu guys. Ya kayaknya di sini emang apa ya, sarang kapitalis. Sini kayak banyak orang yang jualan. Sepanjang jalan banyaklah produk-produk yang diperjualbelikan. Pokoknya kalau kalian ke Vienna gak bakalan nemuin gorengan somai atau cimol, cilok atau coklat changer, atau lup-lup, atau itulah pokoknya nggak ada di sini. Tapi kalau McD segala macam yang transnasional sampai itu tadi. ada ya. Ini apa dia? Masya Allah. Itulah orang-orang di sini. Si ada yang asis season. Oke, jadi kami tuh kayak lagi nyari benda untuk souvenir kayak gini, souvenir yang asli dari Vienna. Coba kita masuk ya. Tapi kayaknya harganya nggak bersahabat nih. Yang paling murah itu sekitar 12 euro. Ini sangat luar biasa banget. Ini salah satu yang jadi pusat perhatian. Keren banget. Keren, banyak orang yang foto-foto di sana. Oke, kita lagi cari-cari referensi untuk oleh-oleh dari Vienna. Ya, souvenir, gelas-gelas, segala macam deh ada di sini. Dan harganya sangat luar biasa sih. Harganya luar biasa banget. Laper.
banget. Aku kepret. Kemana sih? Bingung aing mah euy. Sumpah aing bingung, aing bingung. Tempat ini tuh emang kayak apa ya? Surganya fashion. Fashion, makanan, souvenir, segala macam pokoknya ada di sini. Pokoknya surga banget di sini. Tapi cuman harganya aja enggak bersahabat. Kalau misalkan mau beli sesuatu di sini ya harus punya uang banyak lah. Punya bekal yang banyak. Ya, jadi kami masih nyari masjid di Austria untuk sholat Jumat dan sholat zuhur. Jadi alhamdulillah kita udah dapet musola di daerah Kepan, Vienna. Begini keadaannya. Jadi musola ini nih kayak ruko gitu, ruko ke atas dan di bawahnya tuh toko, tapi di atasnya itu kayak musola gini, tempat orang muslim beraktivitas di sini. Al-Quran alhamdulillah. Nama musolanya, oh nama masjidnya Masjid Al-Hidayah di Vienna. Keren, alhamdulillah. Jadi kami bisa melaksanakan sholat Jumat. Alhamdulillah kami sudah melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Alhamdulillah di negeri yang minoritas yang muslimnya, kami bisa merasakanlah bagaimana rasanya sholat berjamaah Jumat masjid di sini. Alhamdulillah. Dan suasananya seperti ini. Jadi guys, ini penampakan masjid, masjid yang saya sholat di Jumat tadi. Seperti ini penampakannya, kecil seperti ini. Dan di bawah-bawahnya tuh kayak ada ruko gitu. Oi, udah. Oke. Ini adalah sungainya Vienna. Bagus. Hari ini tuh hari kedua kami, atau pertemuan kedua kami masuk kuliah di mata kuliah Sosiologi Politik. Hari ini tuh ada tugas dari dosen untuk buat esai dan dipresentasikan di depan kelas. Jadi sama dosen tuh dikasih list teori-teori atau
topik yang akan kami angkat. Jadi kita pilih salah satu di situ. Banyak banget topiknya yang dikasih oleh dosen. Itu sekitar 20 topik. Kita pilih satu saja yang menurut kita bagus gitu, yang menurut kita tertarik lah untuk dibahas. Dan itu disuruh buat esai dan nanti dipresentasiin. Dan hari ini adalah hari untuk presentasi di depan kelas. Rasanya tuh deg-degan banget karena untuk pertama kali kita mahasiswa Indonesia tuh mungkin ya presentasi dalam bahasa Inggris, apalagi di depan mahasiswa asing seperti itu, ya rasanya deg-degan banget. Tapi kalau misalkan kita menguasai materi, ya insyaallah lah kita bisa menyampaikannya dengan baik. Oke, doakan kami ya. Kita udah sampai di ruang kuliah. Ini depan pintu ruang kuliah. Ini kelas khusus untuk bagi mahasiswa Erasmus. Seminar C2. Sini khusus semua mata kuliah di ruangan ini. Kita nunggu dosen dan mahasiswa yang lain datang, baru bisa dibuka kuncinya. Yuk, kita masuk ke kelas. Ini kelasnya. Oke, gini kelasnya. Tuh. Oke. Untuk yang pertama kali merasakan kelas internasional. Oke, jadi hari ini tuh aku tadi udah diskusi sama profesor atau dosen di sini mengenai topik tentang penelitianku di sini. Tapi kayaknya dosennya ini kurang mendalami topik penelitian yang aku angkat. Jadi tadi diskusinya agak alot. Tapi lumayan lah dapat beberapa informasi dan itu mendukung untuk penelitian aku di sini. Luar biasa tadi diskusinya, sangat membantu. Terima kasih Mr. Leng. Ya, cukup untuk hari ini. Mungkin aku bakalan ngambil istirahat. Dan besok pun gak ada jadwal kuliah. Ya, mungkin besok full istirahat di kamar, di dorm.